Selamat sore Angwan Lovers. Kali ini kita akan mengecek kandang. Kali ini bulan ini menetas lumayan banyak teman-teman. Ini ada 2 ekor pian. Ya, usia sekitar 20 harian ini. 20 harian ini. 2 ekor ini teman-teman. 2 ekor pian di kukuk 3, kukuk 4. Ini ada 2 juga itu. 2 ekor itu sudah usia 25 harian itu. Sudah mulai makan sendiri ya, seperti itu. Ini indukan kuk 4 kali kuk 5 ini. Kali ini saya coba ngecrash beberapa indukan warna-warna. Saya crash dengan lokal. Ini RWS betina sama lokal kuk 4. Sudah nelur itu, tak babukan. Sedangkan ini rata-rata ya, kelantan-kelantan terkukul lomba. Nih, leopard. Ini juga indukan kelantan nih. Ini mau bertelur nih. Ini juga. Wah, itu netas teman-teman. Netas itu. Baru netas. Netas itu, yakin saya. Ini posisi ngeram juga yang diangkuk 4 kali kuk 5. Kalau ini masih sama seperti dulu, pian saya. Ya, ini kandang terbaru, baru tak isi pian super, suara tebal, besar dan jelas, kuknya banyak. Ini 6 pasang, ini cuma kakak beradik, kakak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, kakak beradik semua dari satu induk ini. Nah, kalau ini kuk 6 kali kuk 5 ini ya. Ini juga ngeram. Ini juga baru mulai jodoh nih. Wah, ini juga netas teman-teman. Ini netas ini. Tengok. Netas ini, netas 2 ekor. Nih, anaknya nih, netas hari pagi nih. Nah, nelek. Pagi tadi ini netas pagi nih. Oke ya, kembalikan biar diasuh induannya. Kalau mengembalikan itu kalau bisa ya jangan terbalik-balik ya teman-teman. Jadi harus posisi bagus. Ini induan juga, tapi janda. Nih, ini juga ngeram. 6 ram. Oke ya teman-teman, cukup ini dulu perkenalannya dan terima kasih.